Ada tak suka hukum Allah, tidak reliable dan sebagainya. Tak sedar cakap duduk dalam rumah orang, tak sedar ke diri. Kalau orang masuk rumahmu dengan kaki-kaki, dengan selipar-selipar, memang muhambak. Pasal rumahmu. Selipar turun luar lah, keluar lah. Selipar dah boleh masuk dalam, kasut kena letak luar. Orang tu kata, kau pandai aku, kasut aku beli kan? Mana boleh kau pandai itu rumah aku? Tak kotak ke kapok kan? Maka kita duduk pada bumi Allah, dah boleh ikut pandai. Semua Allah kata, kena buat. Pasal apa duduk bumi Allah? Dah kalau kita tak mau berhukum dengan hukum Allah, tak mau semayang, nak berjudi, nak berjoget, tak mau tutup kepala, nak buat segala maksiat, boleh. Beli planet sendiri, hidup ramah-ramah di sini. Dan ni planet bumi, milik Allah. Allah kata, walam yardha, wa man lam yardha biqadai, walam yasbir ala balai, walam yaskur ala na'mai. Siapa yang tidak suka dengan hukumku, tidak sabar dengan ujianku, tidak syukur dengan nikmatku, fal yakhruj min tahti samai, sila keluar daripada bumiku. Berambus 1400 tahun dah ni hadis kursi. Allah kata berambus, orang tak mau ikut hukum Islam. Berambus, dah tu mana tak berambus, muka tak malu. Betul tak? Tuan rumah halal tak lari lagi, muka tak malu tak? Ke mana? Tak sedar tu mabuk air tapir belaka. Duduk bumi Allah nak lawan Allah. Berat menanang. Nah.